Mana pula kad debit ni? Ni lesen. Ni kad pengenalan. Ini pula kad kucing. Kad debit juga dikenali sebagai kad bank, kad plastik atau kad cek. Adalah kad pembayaran plastik yang boleh digunakan sebagai ganti wang tunai semasa membuat pembelian. Serupa dengan kad kredit tetapi tidak seperti kad kredit. Wang tersebut segera dipindahkan terus dari akaun bank pemegang kad ketika melakukan transaksi. Sebilangan kad mungkin membawa nilai tersimpan yang digunakan untuk pembayaran. Sementara, sebilangan besar menyampaikan pesanan ke bank pemegang kad untuk menarik dana dari akaun bank yang ditentukan oleh pembayar. Dalam beberapa kes, nombor akaun utama diberikan secara eksklusif untuk digunakan di internet dan tidak ada kad fizikal. Kad debit biasanya juga membolehkan pengeluaran wang segera, bertindak sebagai kad ATM untuk tujuan ini. Penjual juga boleh menawarkan kemudahan pengembalian wang tunai kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat mengeluarkan wang tunai bersama dengan pembelian mereka. Hai semua, pada akhir pembelajaran, murid-murid haruslah boleh menyenaraikan kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama. Tapi kita fokuskan kata ganti nama diri ya. Juga penjodoh bilangan. Sekurang-kurangnya 5 yang betul yang terdapat dalam teks. Juga murid-murid haruslah boleh membina 5 ayat yang dicetak berwarna dalam teks. Seterusnya, murid-murid akan berjaya sekiranya dapat melengkapkan peta IT dan membina ayat menggunakan kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri dan penjodoh bilangan. Baiklah murid-murid, mari kita mengulang kaji tentang kata nama am. Kata nama am digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, benda dan tempat. Setiap kata nama am perlulah ditulis dengan huruf kecil pada pangkal kata kecuali pada awal ayat. Kata nama am juga disebut untuk benda bernyawa dan tidak bernyawa. Contoh kata nama am manusia: kawan-kawan, ibu, adik, jururawat. Kata nama am haiwan: kucing, ikan, burung, harimau. Kata nama am tempat: di sekolah, di padang, di dapur. Kata nama am benda: kasut, beg tangan, cermin mata. Kata nama khas digunakan untuk menyebut nama manusia, nama haiwan, nama tempat dan nama benda secara khusus. Berbeza daripada kata nama am yang bersifat umum. Kata nama khas perlulah ditulis dengan menggunakan huruf besar pada pangkal katanya. Kata nama khas digunakan untuk menyebut benda bernyawa dan tidak bernyawa. Contoh kata nama khas untuk manusia iaitu Amin, Syifa. Ingat ya, pada setiap pangkal kata perlulah huruf besar dan huruf besar itu perlulah lebih tinggi daripada huruf kecil. Kita lihat pula contoh kata nama khas haiwan. Si comel, sang kancil. Kata nama khas tempat pula
E famosa, menara berkembar Petronas. Sudah pasti, setiap pangkal kata perlulah ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas benda. Kereta Proton Saga. Bag Adidas. Jam tangan jenama Gucci. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap apabila bercakap dengan orang lain. Terbahagi kepada dua, iaitu tunggal, aku, saya, hamba, patik, beta, daku. Manakala jamak pula, kami, kita. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua digunakan untuk menggantikan nama diri orang kedua atau orang yang bercakap dengan kita. Contoh tunggal, tuan hamba, tuan atau puan, engkau, kamu, anda, tuanku, awak, saudara atau saudari. Jamak bermaksud banyak. Baiklah, contoh kata ganti nama diri kedua jamak, iaitu kalian, kamu semua, awak semua, anda semua. Kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan. Terbahagi juga kepada dua, iaitu tunggal dan jamak. Contoh tunggal iaitu dia, baginda, nya, beliau, ia. Contoh kata ganti nama diri ketiga iaitu jamak yang bermaksud banyak. Mereka, Sophie, Amin. Penjodoh bilangan ialah kata yang mendahului dan berpasangan dengan sesuatu kata nama. Contohnya, kuntum untuk bunga. Orang untuk manusia. Ekor untuk haiwan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara dan manusia. Penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama kata bilangan seperti setiap, semua dan lain-lain. Contohnya, setiap pelajar ya, bukan setiap orang pelajar. Contoh yang lain, semua haiwan, bukan semua ekor haiwan. Contoh-contoh bagi penjodoh bilangan seperti bentuk, untuk benda-benda yang berbentuk lengkung. Contohnya, mata kain, cincin, subang atau dikenali anting-anting. Helai digunakan untuk benda-benda yang nipis dan lebar. Contohnya, baju, kertas, daun. Penjodoh bilangan buku pula untuk benda-benda yang berbuku atau berbongkah. Contohnya, sabun, roti. Hiris pula untuk benda-benda yang dipotong nipis. Contohnya, bawang, daging, tomato, timun. Mari kita lihat apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk pisang ini ya.
Baiklah, sesisir, setandan. Bagaimana pula dengan pisang ini ya? Ada satu. Satu apa? Sebiji pisang. Durian ini pula, sebiji durian. Sepangsa durian. Seulas durian. Anggur ini pula, segugus. Dan ini pula, biji. Ada dua biji anggur. Cuba murid nyatakan apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk jagung ya? Baiklah, jawapannya tongkol. Ada beberapa tongkol jagung. Ada sekotak barangan. Ada juga setin minuman. Berdasarkan gambar, ada sepaket gula dan ada banyak kampit beras. Pembayaran tanpa tunai. Jom kita baca bersama-sama. Zara dan keluarganya ke pasar raya impian untuk membeli barangan keperluan. Zara merupakan kata nama khas, manakala keluarga kata nama am, nya kata ganti nama diri ketiga. Cuba murid kenal pasti pasar raya impian merupakan kata nama khas dan bermula huruf besar pada pangkal kata. Seterusnya, barangan keperluan merupakan kata nama am benda. Mari kita baca dialog antara ibu dan Zara satu persatu. Mari kita ke bahagian makanan. Ibu ingin membeli dua paket gula, sekampit beras jenama kecura, dua botol sos cili delima dan tiga tin susu cair. Terdapat kata ganti nama diri iaitu kita. Manakala kata nama am manusia iaitu ibu. Baiklah, kita lihat dua paket penjodoh bilangan. Selain itu, sekampit, dua botol, tiga tin. Manakala kata nama am benda, gula, beras, sos cili, susu cair. Terdapat huruf besar bukan? Iaitu kejora dan delima merupakan kata nama khas benda. Kita teruskan membaca dialog Zara dan ibu. Baiklah ibu, bolehkah saya dan Fika membeli sebuku roti? Kami mahu bersarapan roti bakar pada pagi esok. Boleh Zara? Ayah akan membayarnya menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai. Cuba murid-murid cari kata ganti nama diri. Saya dan kami merupakan kata ganti nama diri. Kata nama am manusia, ibu, ayah. Kata nama am benda, roti, roti bakar. Manakala penjodoh bilangan, sebuku. Seterusnya, Fika, Zara merupakan kata nama khas manusia. Jom kita beralih ke dialog seterusnya. Apakah maksud pembayaran tanpa tunai, ayah? Maksudnya, kita melakukan pembayaran menggunakan kad debit. Pembayaran akan dipotong daripada akaun bank. Ibu, puanku akan berkunjung ke rumah kita petang nanti. Beliau akan datang bersama-sama dengan anaknya. Apakah yang akan kita hidangkan? Kita belikan mereka sebiji kek dan sesikat pisang. Mari kita kenal pasti dan gariskan kata nama am manusia. Ayah, ibu, kata nama am manusia. Juga anak, kata nama am benda pula, kad debit, akaun bank. Kek,
dan pisang. Kata nama khas manusia pula, iaitu Puan Ku. Bagaimana pula dengan penjodoh bilangan? Ia ada sebiji dan sesikat. Kata ganti nama diri pula, iaitu kita, beliau, nya, mereka. Ibu, boleh saya membeli sekotak coklat untuk Lian? Dia akan menyambut ulang tahun kelahirannya esok. Ya, boleh Fika. Selepas ini, ibu ingin membeli seekor ayam, seikat sawi dan beberapa tongkol jagung. Sejam kemudian, mereka pun menuju ke kaunter pembayaran. Wah, mudahnya ayah membuat pembayaran tanpa tunai. Kita akan lebih selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Jom kita cari kata nama am manusia, iaitu ibu, ayah. Yang manakah kata nama am benda? Coklat, ayam, sawi, jagung. Wang tunai. Kata nama am tempat, iaitu kaunter pembayaran. Penjodoh bilangan pula, sekotak, seekor, seikat, tongkol. Kata ganti nama diri, iaitu saya, dia, nya. Mereka, kita. Kata nama khas manusia, Lian, Fika. Jom kita menyemak semula setelah kita mengenal pasti kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri dan penjodoh bilangan. Kata nama am yang terdapat dalam dialog tersebut iaitu makanan, gula, beras, sos cili, susu, roti, kad debit, akaun bank, rumah, kek, pisang, jagung, ayam, coklat, sawi, wang. Semua yang dinyatakan ini merupakan kata nama am benda. Kata nama am manusia iaitu ayah, ibu, anak, keluarga. Kata nama am tempat pula iaitu kaunter pembayaran. Kata nama khas pula, pasar raya impian, Kejora, Delima, Zara, Fika, Wan Hu, Lian. Seterusnya, kata ganti nama, iaitu kita, saya, kami, nya, beliau, dia, mereka. Kata ganti nama tersebut terdiri daripada kata ganti nama diri. Ingat lagi tak penjodoh bilangan? Baiklah. Bikin, kampit, botol, tin, buku, biji, sesikat, kotak, ekor, ikat, tongkol. Jom kita membina ayat pula. Ayat yang pertama, pasar raya impian. Pasar raya impian sangat besar dan terletak di Johor Bahru. Yang kedua, sekampit beras jenama Kejora. Ayah membeli sekampit beras jenama Kejora kerana harganya sangat berpatutan. Yang ketiga, roti bakar. Ramai pelanggan yang berserapan dengan roti bakar di warung itu kerana rasanya sangat sedap. Yang keempat, kita. Kita perlulah bijak berbelanja agar tidak membazir dan dapat menyimpan wang. Seterusnya, sesikat pisang.
ibu membeli sesikat pisang untuk dibuat cekodok pisang. Tongkol jagung. Ibu merebus 5 tongkol jagung untuk dimakan pada waktu petang. Baiklah murid-murid, setelah mengulang kaji kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama, iaitu kita fokuskan kata ganti nama diri, juga penjodoh bilangan, cikgu berharap murid-murid dapat menyelesaikan tugasan dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi. Bye!